Pemirsa, kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara itu, di Sampit, para pelajar dipulangkan karena khawatir kabut asap mengganggu kesehatan mereka. Maraknya kebakaran hutan mengakibatkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah diselimuti kabut asap. Kondisinya semakin pekat, menutupi jalan-jalan protokol hingga jembatan Kahayan, Palangkaraya. Membuat mata perih saat berkendara serta jarak pandang menjadi berkurang. Kondisi kabut asap mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, para pelajar dipulangkan pihak sekolah karena kondisi kabut asap semakin pekat. Kegiatan belajar mengajar akhirnya dilaksanakan secara daring. Kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah memang semakin mengkhawatirkan. Jika dalam beberapa hari hujan belum turun, maka diperkirakan kabut asap semakin tebal dan bisa membahayakan kesehatan warga. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.